Selamat siang pemirsa Tribun Jatim. Kali ini saya melaporkan dari jalanan Surabaya. H-2 Idul Fitri membuat kota Surabaya jadi lebih lengang dari biasanya. Seperti terlihat, ini saya sedang berada di jalan Basuki Rahmat. Tepatnya di depan sana dari Tunjungan Plaza. Titik ini biasanya selalu macet karena banyak warga yang melakukan aktivitas berbelanja di Tunjungan Plaza. Namun kali ini seperti terlihat jalanan di sini meskipun ramai, namun masih tetap lancar. Begitupun arah sebaliknya, jalan sisi kanan yang yakni dari arah Tunjungan juga lancar. Dan dari pantauan Tribun Jatim yang melihat dari aplikasi Dinas Perhubungan Surabaya, yaitu Surabaya Intelligent Transport System atau pantauan CCTV di seluruh kota Surabaya, nampak lalu lintas di kota Surabaya hampir sama, yaitu lengang hingga ramai lancar, tidak ada kepadatan seperti hari-hari biasa di hari aktif. Meskipun jalanan lancar, harap pengguna jalan tetap berhati-hati, waspada. Jadi memang untuk jalan-jalan Surabaya sekarang nampak lenggang semuanya. Ini kesempatan bagi warga Surabaya sendiri untuk menikmati jalanan Surabaya tanpa macet. Biasanya di titik ini selalu terjadi kepadatan lalu lintas, namun sekarang meskipun kondisinya tetap ramai, tapi masih terhitung lancar. Oke, sekian laporan dari saya. Untuk informasi selengkapnya bisa dibaca di tribunjatim.com. Facebook kami. Terima kasih.